Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Hadi Entertainment. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan berjuta keindahan alam. Sumber daya alamnya memberikan kehidupan dan kesejahteraan untuk kelangsungan kehidupan manusia. Dikelilingi dengan pegunungan vulkanis, tanah Indonesia yang terkenal subur adalah tempat terbaik untuk ditanami berbagai macam tumbuhan. PT Perkebunan Nusantara 12 adalah badan usaha milik negara yang mengelola dan mengembangkan perkebunan kopi Robusta dengan kualitas terbaik lebih dari 10 tahun. PT PN 12 memiliki 7 kebun penghasil kopi Robusta, antara lain Sata atau Rangkah Pawon di Kediri, Bangalan di Malang, Malang Sari dan Kali Selogiri di Banyuwangi, Rayap atau Renteng, Silosanen dan Gunung Gumitir di Jember. Kopi Robusta ditanam di perkebunan kopi dengan ketinggian di bawah 1000 meter di atas permukaan laut dan dapat tumbuh baik di ketinggian 400 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Dimulai dari hari yang baru. Setiap pagi, para pekerja memetik buah kopi yang sudah matang berwarna kemerahan dengan semangat dan senyum. Setelah dipetik, buah kopi dipilih berdasarkan warna untuk membedakan kualitas biji kopi yang dihasilkan. Pemilihan buah kopi dengan hati-hati harus dilakukan untuk menghasilkan kualitas kopi terbaik. Kopi Robusta diproduksi melalui pengelolaan teknik budidaya dan diolah secara wet process yang memperhatikan sistem manajemen mutu UTZ Certified, Good Agriculture Practice, dan Good Manufacturing Practice untuk memperoleh mutu produk dengan karakter spesifik yang mempunyai keunggulan kompetitif. Buah kopi dikupas dan dibilas untuk selanjutnya dikeringkan. Setelah melalui proses pengeringan, biji kopi disortasi untuk menentukan kualitas terbaik kopi Robusta. Proses tersebut menghasilkan kualitas terbaik kopi Robusta dengan cita rasa khas yaitu good body, smooth, dan clean. Untuk menjamin kualitas rasa dan konsistensi mutu, dilakukan uji cita rasa. Proses ini melibatkan tenaga-tenaga yang berkompeten dan bersertifikat. Usaha yang kami lakukan adalah bagian dari industri agribisnis berkesinambungan dengan visi bisnis yang bertanggung jawab. Kami percaya bahwa bisnis yang baik adalah bisnis yang seimbang dalam mensejahterakan lingkungan dan masyarakat sekitarnya, serta bersinergi dengan segala aspek kehidupan. Mengantongi sertifikat internasional UTZ Certified, Robusta Coffee PT PN 12 telah diekspor dalam bentuk green bean ke berbagai negara seperti Jepang, Italia, Belanda, Spanyol, Swiss, Inggris, Jerman, dan Belgia. Setiap biji kopi Robusta yang dihasilkan oleh PT PN 12 telah melewati proses yang ketat untuk menghasilkan kopi terbaik
sehingga dapat dinikmati di seluruh dunia. Kopi yang ditanam di tempat terbaik dengan tahapan terstandarisasi diolah oleh orang-orang berkompeten untuk menjaga kehidupan dan kesejahteraan para karyawan dan masyarakat sekitar dan terus memberikan yang terbaik di masa mendatang.